Happening to Paul. Oh, ini cuma ada dalam ini. Itu siapa punya? Cuma dalam siapa itu? Yang terkait Satreskrim Polres Dairi ada menangkap dua terduga pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Pemuda pada tanggal 20 Mei 2024. Kemudian pelapor melaporkan ke Polres Dairi, kemudian unit Pidum Satreskrim Polres Dairi berangkat menjemput tersangka dan tersangka ditangkap di penginapan di komplek MMTC Medan pada tanggal 22 Mei 2024. Barang bukti yang diambil apa aja, Pak? Barang bukti yang diambil adalah uang sebanyak 20 juta rupiah. Kemudian uang tersebut sudah sebagian dibelikan satu unit handphone merek Redmi 12 Pro warna biru. Membeli dua buah baju kemeja motif kotak-kotak. Membeli satu celana jeans warna biru. Membeli dua PCS celana warna coklat tua dan coklat muda. Membeli satu PCS baju tidur warna biru. Membeli satu buah koper warna ungu. Membeli dua buah cincin emas. Membeli dua pasang kerabu emas. Dan membeli satu buah kalung emas. Sedangkan sisanya sebesar Rp400.000 dibawa ke kantor Satreskrim Polres Dairi guna proses sebilangnya. Untuk motifnya apa sih, Pak? Motif mereka mencuri uang tersebut adalah untuk dipergunakan biaya ongkos pulang ke Medan dikarenakan sudah bosan bekerja di rumah dokter tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.